teman-teman. Oh, teman-teman, kita akan mencari buah. Yaitu buah tidak tahu saya namanya. Sekarang 50 kilo. Masa pakai terinya, Nak? Nyamon, macam padu kalik, Pak. Kok, Bang? Halo guys, hari ini kita masuk hutan lagi. Kita cari buah lagi bersama anak-anak kampung sini. Ini lokasinya tidak jauh di belakang rumah. Nah, ini buah terenyo kata orang kampung sini. Tapi ada juga yang bilang wow, buah redan atau lain. Ini buah ini paling banyak nama kalau di daerah sini. Buah terenyo, guys. Nah, ini bentuk buahnya seperti ini. Dia kurang lebih isi dalamnya tuh seperti rambutan. Nah, ini guys, isi dalamnya seperti ini. Sama dia seperti rambutan. Cuman ini ukuran buahnya ini kecil-kecil. Kurang lebih sebesar jari orang dewasa lah ini buahnya. Buah ini kalau untuk di wilayah saya, khususnya di Kalimantan Barat, buah ini paling laku kalau dijual di pasaran. Guys, lihat guys. Bagi teman-teman yang mungkin belum pernah mencoba buah ini, bisa datang di Kabupaten Landak di Kota Ngabang. Itu di tempat saya, kalau buah ini sudah berbuah, ini banyak sekali dijual di pinggir-pinggir jalan. Ini berbuahnya biasanya sekitar akhir bulan-bulan 6 gitulah. Bulan 6 biasanya habis buah durian. Nah, itu. Buah durian, habis buah durian, ini buah ini masak. Buah ini jarang sekali, mungkin berbuahnya ini setahun sekali. Seperti buah-buah lain, buah lokal di sini. Dan buah ini juga tidak bisa ditebak berbuahnya kapan, karena musim berbuahnya ini bulannya itu kadang-kadang berbeda-beda juga. Biasanya berbuah di bulan 12 tuh. Cuman buah ini tidak jauh dia dengan buah durian. Kalau buah durian berbuah, ini biasa berbuah juga dia. Aku bisa jaga diri. Deh, ah hilan kok nombok. Teh dulu banyak sih. Teh asu. Teh asu. Juta lagi. Apa? Au. Buka dulu. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini video buahnya. Dan mungkin kita bisa bertemu lagi nanti di video-video saya berikutnya. Oke, sampai jumpa.